Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online atau IWO Tancap Timur berkolaborasi menggelar Lomba Karya Ilmiah bagi Guru Berprestasi. Berikut liputannya untuk Anda. Rumah pintar menjadi salah satu tempat untuk guru menuaikan ilmu dan kemampuan yang mereka miliki. Di sini, para tenaga pengajar, baik itu kepala sekolah, guru maupun pengawas sekolah mengikuti ajang Lomba Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Tanjap Timur yang bekerja sama dengan Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Tanjap Timur. Lomba Karya Ilmiah ini diikuti oleh berbagai tingkatan guru, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, dan SLTA. Penulisan karya ilmiah dispesifikasikan dalam bentuk pembuatan jurnal ilmiah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjap Timur Junaidi Rahmat mengatakan, kegiatan ini sekaligus meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pendidik dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat. Dari guru tahun 2021, terus ulang tahun PGRI ke-76, tahun 2002 kita berharap dunia pendidikan semakin maju, ya tentu dengan meningkatkan kesejahteraan guru terutama, kemudian peningkatan kompetensi guru, pemenuhan kuantitas guru, saya kira itu perlu untuk dilakukan. Dari ajang perlombaan ini, nantinya bagi para peserta yang menjadi juara, nantinya akan diberikan penghargaan berupa sertifikat berprestasi dan juga berbagai penghargaan lainnya. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.